Halo everybody. Hello everyone. Hello guys. Halo Wal. Akhirnya. Lebih enak halo Wal. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Iqbal ID. Seperti video yang sebelumnya yang saya ceritakan, bahwa saya selain bermain musik, buka usaha kecil-kecilan. Di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana caranya mencuci motor di New Elf Total Wall. Tidak terlalu banyak cincong. Ayo kita langsung praktekkan saja ya, Wal. Come on. Nah, oke, Wal. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membuka joknya dulu. Siapa tahu ada harta karun kan? Ya sambil-sambil nunggu, oh nggak ada Wal. Jadi biar kita bisa mencuci dengan keren. Selanjutnya kita tembak Wal. Kita cuci bagian-bagian dari atas dulu. Ngebuang debu-debu. Come on. Biar dari atas dulu Wal, nanti kan luntur ke bawah. Semua harus dibersihkan. Nah, kalau sudah yakin di atas sudah turun-turun, baru bagian bawahnya Wal. Nah, ini kalau nggak kotor nggak kuat Wal kalau nyuci sepeda motor itu. Bawa stok barunya yang penting Wah, karena oh baik luntur semua kotorannya. Jadi cuci motor ini Wah, pengembangan dari usaha laundry. Kebetulan kan punya alatnya. Nah, buat nyuci karpet, nah inilah kita pergunakan. Kita maksimalkan peralatan yang ada. Oh, wow. Harus detail. Kalau nggak detail, ya gimana tuh? Nah. Lihat ini. Kebetulan ini kan sepeda motor istri. Sambil nunggu pelanggan datang, kita nyuci-nyuci dulu kan. Masa yang punya usaha pada motornya. Nah. Kalian dengar itu ah? Sampai bobo ini. Ini penting nih ah. Ini. Selanjutnya kita sabun. Nah, kita sabun dulu Wal. Kita semprot dulu biar banyak busanya. Wih, keren kan? Oh. Ini biar menghemat. Kita mulai atas lagi, karena kalau kita mulai bawah nanti bodinya kan ada batu-batu kerikil-kerikil yang kita tidak tahu bisa kegesek-gesek. Nah, jadi kita mulai atas dulu. Jadi kita sabun.
Wow. Wow. Banyak, Wal. Nah, di tahap selanjutnya kita pakai sabun, Wal. Ada spons, bok, sikat, kuas, sama sikat gigi. Ini biar detail. Oh, kita dari atas dulu ya. Oh, sudah saya kasih tahu tadi ya. Ini ditonton ya, Wal, ya. Jangan di-skip. Kalau subscribe nanti-nanti nggak apa-apa. Oh, ya kemarin ya. Kalau subscribe-nya duluan yang banyak, tapi nonton sedikit. Kerupuklah kita hadiah kita. Menuju 100.000 subscriber, hadiahnya malah kerupuk. Nggak mungkin, toh. Nanti apa? Ini sikat, Wal. Nah. Wal. Nah, itu baru siram dulu, Wal. Nah, ini kan logikanya turun semua. Nah, sampai ke bawah dia pelan-pelan mengikis kotoran-kotoran yang ada di bawah-bawah. Nah, sebentar, Wah. Nah, kan? Selanjutnya baru bagian bawahnya, Wah. Untuk di bagian bawah ini kita harus detail, Wah. Karena fokus kotoran biasanya di bawah. Apalagi musim hujan sekarang ya. Nah, musim hujan kita sikat dulu ban. Ban ini sikat, Wah. Penting ini. Sikat. Kalau pokoknya kan terus di sela-selanya, terus di sela-sela yang sela-sela yang jauh kita pakai sikat gigi. Pakai sikat gigi. Biar detail in the sky. Ini juga disikat juga nih, Wah. Nah. Sikat biar sampai betul-betul in the sky lah. Yang paling penting bagian belakang lo. Knalpot, bawahnya knalpot. Masih di sana, Wah? Itu baru kita siram lagi, Wal. Terus disiram lagi. Ada tiga tahap bawah ini: belakang, tengah, depan. Wah, ya tentu sudah tahu. In the sky. Baru daerah tengah, Wal. Ini yang perlu diperhatikan bawah-bawahnya ini. Nah. Sikat.
Nah, sudah kita cuci lagi. Yang penting tuh kualitas, ya bang. Kalau waktu, ya beginilah. Tuh, lihat tuh, mantap tuh. Bah. Selanjutnya bagian depan ya. Ini memang nggak bisa hilang ini. Harus favorit dulu lah. Yang penting bagian-bagian yang sering kena kotoran itu penting, itu harus hafal itu. Kalau enggak hafal, ya gimana caranya kita membersihkan ya. Nah, ini atas-atasnya. Tontonnya sampai habis ya, jangan di skip, karena di skip susah nanti kita bikin giveaway 100.000 subscriber. Nah, kalau sudah begini kan senang juga. Saya kuas juga kadang-kadang kan kurang mantap, kurang kuat lagi musim hujan gini kan. Buat teman-teman yang pengen cuci di sini sambil ngopi bisa, wah, menunggu ada kopi, ada basreng, siapa tahu sambil nongkrong-nongkrong kan ada itu mangga lagi panen ya, siapa tahu mau ngerujak gratis itu selama masih ada mangganya di pohon. Sikat-sikat lah ini kalau sikat. Sikat. Nah, kita siram lagi. Nah, jadi buat teman-teman juga bisa dipanggil juga, Wah. Tinggal telepon, WA, nanti laundryan maksudnya. Untuk tahap selanjutnya, ini yang paling penting, Wah. Kita kasih salju. Snow, katanya sih begitu. Nah, biar abdol, ya. Keren tuh, Wah. Itu mantap toh. Nah, itu baru kita siram lagi. Siram, Wah. Kalau sudah yakin, kita tunggu-tunggu netes-netes sedikit lah ya. Baru
proses dikeringkan pakai kanebo. Ini betul-betul harus kering. Mulai dari atas, atas dulu yang penting. Kanebonya yang lebih saya yang bagus lah. Jadi daya serap airnya, nah seperti ini nih. Dia dari saya, dia nyerap air bagus, jadi agak kering. Gitu. Nah, kita keringkan dulu ya, pakai kanebo. Buat teman-teman juga yang mau laundry, kita bisa antar jemput laundryan, wah. Ntar wah, matiin dulu. Murah meriah. Antar jemput gratis, nggak perlu keluar. Sama juga. Bagian bawah, wah. Nah, ini. Tiup-tiup kok. Terkadang kan ada, walaupun kita sudah di sabun, terkadang ada yang agak nempel-nempel dikit gitu. Nah, inilah pun kita periksa lagi. Jadi ada setiap tahap periksa, jadi memaksimalkan bersihnya maksimal. Untuk tahap selanjutnya kita semirwa biar kinclong. Jadi kalau ditutup, kadang-kadang tutup, kadang-kadang buka, wah. Karena kadang-kadang saya ada kegiatan di luar, yang nyuci juga enggak ada. Tinggal telepon aja. Saya datang kok. Bisa di sini sambil nongkrong, ngopi-ngopi, ngopi bujuran. Harga cincai lah ya, cincai-cincai kita. Nah, itulah tadi sedikit gambaran tentang, kok tentang, sedikit gambaran cara mencuci sepeda motor di New Els Total Wash. Kalau ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa, jangan di skip nontonnya.
banyak-banyak nonton dulu aja, subscribe nanti-nanti enggak apa-apa. Kalau kita subscribe-nya duluan yang banyak, ah itulah kita di kita. Giveaway-nya kerupuk nanti. Oke dah. Sebelum pamit, buat teman-teman yang pengen request-request mengenai apa, ataupun cover gitar, ataupun cover akustik, silahkan tulis juga di kolom komentar untuk kemajuan dan perkembangan channel ini. Saya sudahi dulu. Wassalam.